Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih kita mengkaji dan membahas tentang baiknya adab para salaf dengan anak kecil, lebih-lebih dengan yang besar. Di mana diriwayatkan Muhammad bin Wasi', beliau berkata, tidaklah seorang hamba akan mencapai kedudukan ihsan kecuali setelah berbuat baik kepada setiap orang yang pernah berteman, pernah berjumpa dengannya walaupun sesaat. Karena ada riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah berteman seseorang dengan temannya yang lain beberapa saat saja kecuali akan dipertanyakan kelak nanti oleh Allah tentang hak-hak persaudaraannya. Sudahkah kau penuhi hak saudaramu? Walaupun hanya sesaat. Maka itu tidak mungkin seseorang sampai kepada kedudukan ihsan. Karena minimal orang muslim itu makom pertamanya Islam, kemudian iman, kemudian baru ihsan. Sampai kedudukan ihsan kecuali dia berbuat baik dengan sesamanya, walaupun orang tersebut berjumpa hanya dengan sesaat. Sampai-sampai diriwayatkan, beliau kalau menjual dombanya kepada pembeli, beliau berwasiat kepada si pembeli tersebut, tolong dombaku kau pelihara yang baik. Walaupun bagaimana, domba ini pernah tinggal denganku walaupun sesaat. Pernah bersamaku. Maka aku akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kebaikanku dengan orang yang pernah berteman denganku, yang pernah hidup bersamaku. Walaupun itu adalah binatang. Karena yang namanya ihsan ini bukan cuma dengan manusia. Bahkan dengan binatang pun kita wajib untuk berbuat baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah mewajibkan kita berbuat baik pada siapapun, pada benda apapun. Makanya sampai Rasulullah mengingatkan, dengan binatang pun fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kau mau menyembelih hewan peliharaanmu, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau engkau mau mengeksekusi seseorang karena mungkin berbuat salah hingga harus dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kau ingin menyembelih hewan piaraanmu, sembelihlah dengan cara yang paling baik. Fal yuhid ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Makanya kalau mau menyembelih, kata Rasulullah, pastikan dulu kalau pisau itu sudah tajam agar kita tidak menyakitinya, agar kita tidak menyiksanya. Kemudian ketika kau telah menyembelihnya, fal yurih dzabihatahu. Jangan langsung kemudian kau cabuti bulunya. Jangan kau langsung kuliti, karena dia masih kesakitan. Biarkan dia mati pelan-pelan. Setelah mati, baru kau kuliti dan lain-lain. Maka itu kita diingatkan oleh Muhammad Ibn al-Wasi', tidak mungkin seseorang sampai maqamul ihsan kecuali sudah berbuat baik dengan siapapun, bahkan dengan hewan piaraannya. Sampai dititipi. Ini hewan pernah tinggal sama saya. Jadi titip-titip, kalau kau mau beli dombaku ini, titip-titip, jangan kau perlakukan tidak baik. Ini yang disebut adab. Ini yang disebut akhlak yang mulia. Wa kana Hatim al-Asam, seorang wali min awliyaillah yang namanya Hatim al-Asam, beliau berkata bahwa aku pernah mengatakan bahwa sesungguhnya akhlaknya para aulia, akhlaknya para salaf terdahulu, tiga hal yang paling menonjol di mereka.
Yang pertama, ta'zim akhlaqil ikhwan, memuliakan akhlaknya kepada saudaranya, memuliakan adabnya dengan teman-temannya. Yang pertama, berbuat berakhlak yang paling baik dengan mereka. Yang kedua, sitri ma'aibihim, tutup aib-aib mereka. Yang dikatakan ihsan apabila kita menutup aib mereka, jangan kita malah justru membuka aib mereka. Atau bahkan enggak ada aib, kita buat aib. Ini lebih parah lagi, ini namanya buhtan. Ini buhtan, menceritakan sesuatu yang ada, itu namanya ghibah. Betul terjadi itu, pernah memang terjadi dia melakukan hal yang salah, kemudian kita ceritakan kepada orang lain, namanya ghibah. Tapi kalau enggak terjadi, kita katakan terjadi, ini bukan ghibah, ini buhtan, di atasnya ghibah. Kemudian, wahtimal adahum, sabar atas ujian mereka. Kadang-kadang manusia itu tidak semuanya sempurna akhlaknya, tidak semua perbuatannya kepada kita. Maka apabila melukai kita, pernah menyakiti kita, salah dengan kita, maka kita sabar. Kalau Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Mashhad, beliau berkata bahwa muamalah kita dengan manusia ini modalnya dua, jabr wa sabr. Jadi kita ini kalau muamalah sama orang ini, rosmalnya modalnya dua. Yang pertama jabr. Jabr itu basa-basi. Tanya kabar, kaif halak, bakhair, sehat. Abah inti di mana? Umi inti sehat sekarang. Kakak inti sudah pulang. Jabr. Najbur khatiran nas. Yaitu akhlak sama orang seperti itu. Walaupun kadang-kadang buang-buang waktu, ya udah seperti itu. Kita kalau mau hidup sama orang, jabr. Jabr itu artinya menambal. Artinya kalau ada retak-retak kita tambal dengan kata-kata yang baik. Ya, pertanyaan seperti ini nih mengobati luka. Yang kedua, sabar. Sabar. Kalau kita diomongin, kalau kita difitnah, kalau kita dijelekin, ya udah sabar. Ini modal kita bermuamalah dengan orang. Kalau kita enggak mau sabar, enggak mau jabar, ya jangan hidup sama orang. Siapa yang selamat dengan omongan orang ini, siapa? Kita. Loh, kalau kita ini justru kalau selamat dari omongan orang ini yang mengherankan. Wong kita ini banyak salah kok. Jadi kalau kita diomongin orang itu ya biasa ya, tepat memang. Wong banyak salah. Yang enggak punya salah, Nabi Muhammad aja dikatain orang, diribain orang, dihina orang, dibilang kadzab, dibilang kahin, dibilang majnun, dibilang gila, pendusta dan lain-lain. Yang sempurna. Wis. Ada lagi, ada yang lebih parah lagi. Rabbul alamin. Allah ini loh diribain sama makhluknya. Diomongin sama makhluknya. Dibilang punya anak lagi. Dibilang punya anak, dibilang punya istri, dibilang macam-macam. Allah aja enggak selamat dari lisannya manusia, apalagi Nabi, apalagi kita. Jadi kalau kita ini diomongin orang, ya kita senyum aja, alhamdulillah, mau diapakan lagi. Ya memang pantas diomongin orang. Kalau saya enggak diomongin orang ini yang heran, kok bisa orang enggak ngomongin saya? Wong saya seperti ini, banyak kesalahannya, banyak dosanya. Maka itu kita diingatkan modal bermuamalah dengan manusia tiga hal. Kata Hatim al-Asam, akhlak yang baik, tutup aib mereka, sabar atas ujian mereka. Wa kana Yahya bin Mu'ad, beliau berkata, seburuk-buruknya komunitas, seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya jamaah ialah kalau apabila mereka enggak butuh dengan saudaranya, hamidu. Niscaya kalau kaya dipuji. Wa idza iftaqar adallu.
Kalau miskin dicaci. Ya, ini yang banyak. Sebaik-baiknya komunitas, sebaik-baiknya jamaah, kelompok, apabila kalau kita pas banyak duit dipuji-puji, pas kita miskin dihinakan. Ini seburuk-buruknya kaum. Berarti kita ini ada pada buruk-buruknya kaum. Kenyataan seperti itu. Kalau sudah istighna, kalau sudah kaya, walaupun banyak salahnya dipuji orang. Kalau miskin, walaupun benar dihina orang. Dan ini seburuk-buruknya kelompok, seburuk-buruknya jamaah, seburuk-buruknya komunitas. Nah, kita sekarang ada di zaman seperti itu. Ya. Kalau orang miskin yang ngomong nggak ada benernya, salah semua. Tapi kalau orang kaya yang bicara nggak ada salahnya, benar semua. Walidi pernah cerita bahwa ayyam al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mihdhar. Habib Ahmad Muhammad bin Ahmad al-Mihdhar itu dulu di Bondowoso tapi sering ke Surabaya. Kalau ke Surabaya aku ke rumahnya satu orang kaya di situ. Ya. Ada orang kaya di situ, beliau tinggal di situ. Ya. Terima tamu, dan kalau Habib Muhammad di situ orang pada datang semua. Yang minta doa, yang duduk, minta fatwa dan lain-lain. Nah, tuan rumahnya ini orang kaya. Hingga diperhatikan, orang ini gak ada yang menyalahkan dia sama sekali. Salahnya apapun tetap benar. Hingga suatu saat, orang kaya ini cerita, disuruh Habib Muhammad al-Mukhtar. Inti cerita. Dengan cerita yang gak masuk akal. Saya ingin tahu, responnya jamaah ini gimana? Marhaba. Pas kumpul habis makan dia ceritain, dia tahu kemarin saya naik kereta. Tengah-tengah kereta naik kereta, di tengah jalan bannya meledos. Berhenti keretanya. Tidak bisa jalan. Allah. Subhanallah. Kifada. Enggak diperiksa dulu bannya sebelum berangkat, masinisnya bahlul. Ini marah. Katanya Habib Muhammad, hadza, ini kaum ini, kelompok komunitasmu enggak baik. Mereka karena kamu kaya, akromu. Kamu ditakzimi, diagungkan karena punya duit. Kalau kamu miskin, walaupun cerita benar dianggap salah. Terus gimana Habib kalau sudah kayak gini? Bubarin. Suruh bubarin. Akhirnya ditutup rumahnya, saya gak terima tamu sekarang. Yalah Habib Muhammad, lainnya gak saya terima. Kenapa? Ya, gak benar sudah. Ya. Nah ini seburuk-buruknya komunitas. Kemudian, wama masya soghirun guddama kabirin. Tidaklah anak muda berjalan di depannya orang yang lebih tua, kecuali akan diberi hukuman. Akan dihukum ya, dengan banyak dari kebaikan, nggak dapat banyak kebaikan ini karena kurang adab. Jadi kita kalau jalan dengan orang yang lebih tua kita di belakang, ini ihsan, berbuat baik dengan siapapun khususnya lebih tua ya. Kan Al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, jangan lagi beliaunya. Sandalnya beliau pun tidak mendahului sandal kakaknya Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Kalau naruh sandal di masjid gitu, beliau di belakangnya sedikit. Kenapa? Tidak berani. Sandalnya tidak berani mendahului, apalagi orangnya. Jadi kalau lebih tua, kecuali kalau yang tua menyuruh, ayo fadol-fadol, baru. Jadi kalau seumpama kita nganterin jenazah, terus ada yang tua pakai tongkat agak pelan, kalau mendahului izin dulu. Habib Rohso, Yai, ngapunten, saya mau mendahului. Monggo baru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan lagi sama ulama, jangan lagi sama habaib, jangan lagi sama kiai, sama Yahudi pun enggak berani mendahului.
Sayyidina Ali itu enggak pernah telat sholat. Suatu saat beliau telat sholat. Selesai sholat terus lihat masbuk. Dalam riwayat ketika sujud, Rasulullah sujud sama malaikat enggak boleh naikkan kepala. Sik, sabar, tunggu sebentar. Suruh nunggu, heran Rasulullah. Kenapa saya sujud kok enggak boleh berdiri? Enggak boleh ngangkat dari sujud. Suruh nunggu, karena itu tahiyat terakhir. Setelah Rasulullah agak lama sujudnya baru, assalamualaikum, assalamualaikum, kaget, ada apa? Tunggu Ali. Hah? Sholat suruh nunggu Sayyidina Ali. Selesai ditanya, wahai Ali, ma akharaka anis sholat, apa yang membuatmu terlambat dari sholat? Dia bilang, ya Rasulullah maaf, tadi saya datang atau saya berangkat dari rumah gak terlambat, tapi saya lewat gang. Di gang itu ada Yahudi tua, jalannya pelan-pelan, saya mau mendahului gak enak, maka saya di jalan di belakangnya. Sampai Yahudi itu keluar dari gang, baru saya jalan. Gara-gara itu telat sholat. Kata Rasulullah, subhanallah. Kenapa ya Rasulullah? Gara-gara kamu, aku diperintahkan oleh Jibril untuk menahan sujudku. Ini. Ya. Ihsan, berbuat baik dengan siapapun. Wa madahu indal Fudail bin Iyad rajulan. Di depan Sayyidina Fudail bin Iyad, orang-orang ini lagi memuji-muji seseorang. Wa qalu, mereka berkata bahwa sesungguhnya innahu la ya'kulul khabis. Ini orang subhanallah. Saking waroknya, saking zuhudnya, enggak pernah makan roti yang paling enak namanya khabis. Bisot khabis. Enggak pernah. Anggap kalau sekarang enggak pernah makan hamburger. Ya. Saking warok zuhudnya, hamburger enggak mau makan. Terlalu mahal. Kemudian kata beliau, "Wa ma tarku aklil khabis." Duh. Orang dikatakan baik bukan dengan seperti itu. Apa kelebihan orang yang meninggalkan makan khabis? Apa hebatnya seseorang yang meninggalkan makan enak? Hebat itu kaifa silatu lirrahim. Kalau mau muji orang, pujilah itu orang masya Allah. Enggak pernah telat silaturahim. Kaifa kadzmuhu lil ghaib? Sabar, enggak kepancing emosinya. Kaifa atfuhu 'alal jar wal armalah wal yatim? Puji kasih sayangnya, perhatiannya kepada tetangganya, kepada janda-janda yang lemah, anak-anak yatim. Dan bagaimana akhlaknya yang baik dengan saudaranya, itu kamu puji. Kalau cuman bajunya, cuman gak mau makan ini, makan itu karena zuhudnya, itu belum menunjukkan kehebatan seseorang. Hebatnya seseorang kalau baik hubungan silahnya dengan sesamanya. Jadi perlu kita perhatikan betul. Husnul adab ma'al ikhwan. Berbuat baik dengan saudara, berbuat baik dengan sesama muslim. Ini baru yang dikatakan orang baik. Kemudian Ahmad bin Harab, beliau berkata, permisalan orang yang mengajarkan kebaikan dan membimbing orang kepada kebaikan itu seperti orang yang menyewa beberapa orang, menyewa orang untuk bekerja dengannya, dengan badan dan dengan hartanya, siang dan malam, hidup sampai matinya. Jadi peran orang yang mengajarkan orang kebaikan, yang membimbing orang dalam kebaikan, itu mahal nilainya, gak bisa dibeli dengan apapun. Sekarang bagaimana kalau kita ini membayar orang untuk kerja mati-matian, badannya kita gunakan, kemudian hartanya kita gunakan, siang malam kerja. Berapa nilai orang tersebut? Gak bisa dibeli dengan apapun. Nah, seperti itulah para muallimin, seperti itulah para mursyidin,
Seperti itulah para ulama, seperti itulah para orang-orang yang senantiasa mengajak orang dalam kebaikan. Ya, makanya gak bisa dibeli. Kalau ada orang ngomong kayak gini gimana? Orang-orang itu kaya raya, kalau ngundang penyanyi dangdut 20 juta dibayar, ngundang ustadz mentok 2 juta, ngundang penyanyi dangdut 20 juta. Padahal ustadz benahi akhlak mereka, penyanyi dangdut merusak akhlak. Yang ngerusak akhlak 20 juta, yang ustadz 2 juta. Kadang kita sering mendengar seperti itu. Tapi maaf, itu permisalan, permisalan yang gak tepat. Loh, ustadz kok dipadatkan penyanyi dangdut itu ya? Kalau kita mau membayar nasihatnya dia, ya 1000 penyanyi dangdut gak bisa. Bukan makomnya sudah. Ya. Gak pas. Ini kayak katanya ulama gini. Idza anta madahta imra'an dza naqisin 'ala fadilin kana al-madhu minal naqsi. Kalau kamu membandingkan orang yang penuh dengan kekurangan dengan orang yang penuh dengan kesempurnaan, maka pujianmu itu bukan pujian, malah justru penghinaan. Seperti orang yang mengatakan hadza sayfu ahaddu minal asa. Ya. Pedangku ini tajam. Saking tajamnya kayu itu kalah. Loh, ya apa sih? Kira-kira kalau saya ngomong gitu itu saya memuji pedang apa justru menghina? Perbandingannya salah. Nah, begitu pula kalau kita membandingkan penyanyi dangdut sama ulama. Ulama ini gak bisa dinilai sudah. Kalau sudah memberi nasihat, memberi apapun itu gak bisa dinilai. Berapapun yang Anda kasih, ya wis itu cuman ongkos. Ongkosnya aja. Bukan mukobil nasihatnya, bukan jasa nasihatnya. Kalau jasa nasihatnya gak bisa dibeli sudah. Anda kasih 2M aja gak mampu Anda. 2 miliar, ceramah sekali dikasih 2 miliar. Itu gak setimpal dengan nasihat yang diberikan. Gak mungkin sudah. Kita membalas orang yang mengajarkan orang kebaikan, yang membimbing orang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasami'a Yahya bin Mu'ad rajulan yatamanna malan. Yahya bin Mu'ad mendengar ada seseorang yang mimpi ingin mempunyai harta yang banyak. Faqala lahu, kemudian ditanya oleh Yahya bin Mu'ad, "Madza tasna'u bihi?" Kau mau buat apa kalau punya uang banyak? "Ajudu bihi 'alal muqillin." Aku mau bagikan kepada orang miskin, orang fakir. Jadi saya ingin jadi orang kaya supaya saya bisa bantu sana, bisa bantu sini, saya bisa. Maka beliau mengatakan, "Da'il muqillin takun mu'natuhum 'alallah." Biarin orang miskin, orang fakir itu enggak usah ente ikut ngurusin. Itu urusannya Allah, rezekinya Allah yang nanggung. Fa innahum idza sarat mu'natuhum 'alaik. Jangan sampai justru orang-orang miskin, fakir itu biaya hidupnya di tanganmu. Biarkan di tangan Allah. Kalau apabila sampai mereka bersandarnya nanti kepadamu karena kau punya uang, abghathahum wa thaqilu ala qalbi. Niscaya kau enggak lagi seperti ini sekarang. Kau niscaya akan membenci orang miskin. Karena kita ini kebaikan kita enggak seperti kebaikannya Gusti Allah. Saya kasih contoh. Anda baik dengan seseorang. Setiap ketemu sampean kasih 1 juta, 1 juta. Ya. Kan baik ah. Nurut kan? 1 juta, 1 juta. Setiap ketemu, setiap hari ketemu kasih 1 juta. Setiap mulai 1 juta. Terus
Anda memerintahkan sesuatu kepadanya, tolong besok kalau lewat situ ambilin, saya punya barang ketinggalan. Gak taunya gak diambilin, langsung spendingnya naik, kurang tak aku ngek duit kon. Ben ketemu tak kayak 1 juta, aku jaluk tolong titik kon lali, gak perhatian. Nah ini kita kecewa ketika mereka bersandar harta dengan kita, kecewa sedikit, wes mulai sekarang gak usah 1 juta-1 jutaan. Nah kon ya, berhenti kan. Tapi Gusti Allah enggak, Anda dikasih rezeki ditinggal sholat, subuh ditinggal turu. Jangan zina, zina. Jangan riba, riba. Anda dimaksud, tetap dikasih sama Allah. Enggak terus kecewa Allah. Kamu kan sudah tak kasih rezeki, tak kasih sehat, tak kasih rezeki yang lancar. Tapi kau tinggalkan soal, wes mulai sekarang enggak ada rezeki-rezekian. Enggak, terus dikasih rezeki kita. Makanya kata beliau, jangan itu mau jadi kaya supaya orang-orang ini rezekinya di tanganmu. Enggak, biar di tangan Allah. Karena Allah enggak bakal kecewa. Nama ente bisa kecewa dan itu bahaya. Kamu bisa benci kepada orang miskin. Ya. Dan mereka jadi berat ya, di hatimu. Kita kalau dibaikin orang, kita enggak nurut sama dia, kita kan kepikiran, waduh, nanti dia sama saya berubah gimana? Nanti dia enggak ngasih saya gimana? Segil. Kita berat untuk karena apa? Kita tahu Anda punya batas kesabaran. Tak mungkin terus sabar, enggak mungkin bakal marah pokoknya. Tapi kalau kita sama Allah, rahmat Allah. Kita maksiati kita ini, enggak mungkin Allah masih akan mengharamkanku rezekinya. Allah menyiksa aku. Mesti ada. Jadi enggak berat di hati mereka. Kalau rezekinya mereka di tangan Allah, mereka enggak berat. Tapi kalau di tanganmu berat mereka. Kesian orang miskinnya, kesian kamunya. Jadi sudah, kamu jangan mempunyai angan-angan agar rezekinya orang-orang ini kamu tanggung. Jangan, biar Allah yang nanggung. Agar hubunganmu baik dengan orang miskin, orang miskin juga hubungannya baik denganmu. Lah kalau kita dikasih rezeki, kita baik dengan mereka, ya sudah, kita cuma jadi wasilah. Allah mau ngasih mereka melewati kita. Jadi kita jangan merasa ma'unatuhum alayya, biaya mereka atasku, enggak ada kayak gitu itu. Kita ini cuma jadi perantara. Allah mau ngasih, hati kita digerakkan. Ya situ aja. Aslinya kita cuma saluran. Enggak lebih dari itu. Wa kana yaqul min ta'dhimi akhika al-muslim idza mata lahu mayyitun fi baladin ukhra an tusafir ila ta'ziyatihi. Dan daripada perbuatan baik dengan sesama saudaramu ialah apabila seorang dari saudaramu muslim, kalau ada yang meninggal di keluarganya, ada yang kepaten, maka datanglah walaupun di luar kota untuk mentakziahinya. Suatu saat Abu Muawiyah Al-Aswad, beliau itu dari Syam. Syam itu bisa jadi di Lebanon, bisa jadi di Suriah, bisa jadi di Palestine. Dari Syam menuju ke Mekah untuk mentakziahi Fadl atas kematian anaknya namanya Ali. Ini orang besar, Abu Muawiyah ini. Datang jauh-jauh dari Syam, dulu enggak naik pesawat 4 jam. Dari Syam enggak sampai 3 jam mungkin ke Mekah. Ya. Dulu berhari-hari, berminggu-minggu. Kemudian walam yakhruj li hajjin wala umrah. Padahal Abu Muawiyah ini enggak pernah meninggalkan Syam untuk haji dan umrah yang sunnah. Umrah yang wajib sudah, haji lagi, umrah lagi yang sunnah enggak pernah. Dia lebih memilih untuk tinggal di Syam. Kecuali karena temannya ini ada yang meninggal anaknya, beliau datang bukan untuk haji dan umroh, untuk takziah. Bayangkan, ini loh kata beliau, bagaimana para salaf memperhatikan hubungan persaudaraan di antara mereka. Kalau kita kan sebaliknya, gara-gara umroh
dulure mati ditinggal. Enggak. Enggak seperti itu. Sebaliknya. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yaqul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau berkata, barang siapa yang pengen mendapat naungan Allah, dijaga oleh Allah dari api neraka jahanam hari kiamat, maka harus mempunyai sifat yang lemah lembut, kasih sayang kepada saudaranya mukmin, dan mempunyai hati yang lunak dengan saudaranya mukmin. Kalau kita mau mendapat naungan Allah, kalau kita mau dijauhkan oleh Allah dari api neraka, ayo yang kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang kasih dengan sesamanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi. Semua yang di muka bumi ini, saudaramu, baik yang muslim, non muslim, binatang, kasih sayang dengan mereka, insyaallah dengannya penghuni langit pun akan cinta kepada kita. Makanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah engkau dengan yang di bumi, niscaya yang di langit akan kasih sayang kepadamu. Makanya para aulia yang hatinya penuh dengan rahmah, riqah fil qalb, lemah lembut hatinya dengan sesamanya, lebih dirindukan penghuni langit daripada penghuni bumi. Kan al-fakir mukaddam ketika mau meninggal, malaikat ngomong apa? Ya ibn al-fakih, ya fakih al-mukaddam, ya Muhammad bin Ali ba'alawi, saatnya datang ajalmu. Kata beliau, sekarang iya. Kif, ana tinggalkan jamaah, ana tinggalkan anak-anak, aku tinggalkan semuanya sekarang. Kata beliau, iya. Karena yang di langit lebih rindu kepadamu daripada yang di bumi. Yang di langit ini sudah nunggu, mana fagil mukaddam ini? Kok enggak diambil-ambil nyawanya? Ishtaq akthar ahlus sama. Ya. Lebih rindu penghuni langit daripada penghuni bumi. Ya. Itu seperti itu orang yang kasih sayang. Wa kana Muhammad ibnul Munkadir yaqumul lail wa idza talabat ummuh annahu yaghmis rijlaha ila sabah yaradhalika afdal min salati. Muhammad ibnul Munkadir ini orang yang ahli ibadah dan taatnya sama orang tua enggak ada duanya. Ada riwayat tentang Muhammad ibnul Munkadir. Beliau itu pernah wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu bukan sekali. Diriwayatkan beliau itu sudah haji 33 kali. Tiap tahun haji enggak pernah telat, sampai yang ke-33 itu di Arafah dia itu doa sama Allah. Doanya gini, ya Rabb. Laqad waqaftu fi hadzal mas'ar fi Arafah 33 marrah. Ya Allah, aku sudah wukuf di Arafah 33 kali. Dan aku yakin setiap wukufku kau terima. Maka ya Rob, wukuf sekali itu cukup. Tapi aku sampai 33 kali. Maka aku jadikan satu wukufku untuk diriku. Satu wukufku untuk ibuku. Saya ingin cintanya sama ibunya. Satu wukufku lagi ku hadiahkan untuk ayahku. Tiga. Sisa 30. Yang 30 ya Rob, aku hadiahkan untuk saudaraku muslim yang wukuf di Arafah tapi engkau enggak menerimanya. Maka yang enggak keterima-keterima ini aku hadiahkan ya Allah, aku sedekah 30 wukufku. Udah. Setelah wukuf selesai tidur. Tidur, di dalam tidurnya mimpi seakan-akan ada hatif, ada seruan yang menyeru kepadanya. Ya Ibnul Munkadir, hei Ibnul Munkadir, atatakarramu ala man khalaqal karam wal jud. Duh, apakah kamu ini mau berbuat baik dengan zat yang menciptakan kebaikan?
Nek basa Malange lho. Kok ngejak loman-lomanan ambek aku? Ya Ibnul Munkadir, tak kandhane ya Ibnul Munkadir, aku sih tahu ya. Fa inna qad ghafartu liman warqafa bi Arafah qabla an akhluqa Arafah bi 500,000 am. Aku telah mengampuni orang yang wukuf di Arafah ini sebelum aku menciptakan Arafah 500,000 tahun. Belum ada Arafah, belum kuciptakan. 500,000 tahun sebelumnya aku sudah mengatakan nanti aku ciptakan Arafah. Yang wukuf di sana tanggal 9 Dzulhijjah aku ampuni dosanya. Bangun dari tidur nangis Ibnul Munkadir. Ya Allah, maaf ya Allah. Saya enggak bermaksud nantang-nantang Gusti Allah atas kedermawanannya. Cuman ini karena cintanya kepada ibunya, karena cintanya kepada ayahnya, cintanya kepada saudaranya muslim. Kemudian Ibnul Munkadir ini ahli ibadah. Dan beliau kalau bangun malam, di tengah bangun malam, ibunya memanggil. Ini ihsan ilal um. Ibunya memanggil, minta tolong untuk ngerendemin kakinya di air hangat. Kadang-kadang itu enggak terus direndam, ditinggal. Disuruh nunggu sampai subuh. Beliau mengatakan, demi Allah, ibadahku ini, ngerendam kaki ibuku dengan air hangat sampai subuh ini, aku pandang jauh lebih afdol daripada aku qiyamul lail sampai subuh. Qiyamul lail ini kan sama Allah. Tapi ngerendemin kaki ibu ini dengan makhluk. Ihsan. Berbuat baik ini jauh lebih afdol. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok sahabat beliau itu yang lagi gotong royong membangun rumah saudaranya. Jadi ada satu sahabat yang lagi bangun rumah. Kemudian yang lain ikut bantu. Rasulullah lihat senang, lihat gotong royong, saling membantu, berbuat baik, bahagia. Tapi ada segolongan orang enggak ikut. Malah justru lagi i'tikaf di masjidnya Rasulullah. Di Masjid Nabawi lagi sholat, ngaji. Rasulullah bersabda, ketahuilah, khidmahnya kamu kepada saudaramu muslim itu lebih afdol daripada engkau iktikaf di masjidku ini 1000 kali lipatnya. Ini ibadah ini sama Allah. Begitu ihsan dengan sesama itu lebih penting. Kadang-kadang kita ini fokus dengan yang di atas, kita lupa untuk berbuat baik dengan yang sejajar dengan kita, saudara kita ataupun orang tua kita dan lain-lain. Ini adab inilah yang diajarkan oleh para salaf. Jadi kita enggak bisa hadirin hidup lepas dari sesama di antara kita, enggak mungkin. Ya. Kalau kita mau punya ibadah yang kualitas, berbuat baiklah dengan sesama, niscaya dengannya kita akan dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa qad qalu mithla hadza fi haqqi syekhil insan. Aku katakan persis cerita seperti ini terjadi pada seorang yang namanya Syekhul Insan. Wa kana Kahmas Ibnul Hasan yaqul kuntu akhdum ummi wa arfa'ul qadhara min tahtiha fa arsal ilayya Sulaiman bin Ali bi surratin wa qala ishtari biha khadiman yakhdumu ummak fa abaitu wa qultu inna walidati lam tardha ghayraha li khidmati wa ana saghirun fakadhalika la ardo ghairi li khidmatiha wa ana kabirun. Seorang ulama besar, anggap dia ini kelas ulama kiai, habib yang jadwalnya full, padat sudah, kemana-mana ngajar, masjid sini wajar, manfaat beliau ini. Cuman karena gara-gara ibunya sakit, sudah tua, maka beliau berkhidmah kepada ibunya. Tugasnya bersihin kotoran ibunya,
kalau mau ke kamar mandi, buatin makan ibunya, hingga jarang keluar, gak bisa sering. Jadi kalau 24 jam itu hanya bisa 2 jam keluar, kemudian lainnya buat ibunya. Akhirnya Sulaiman bin Ali, seorang kaya raya, ngirim duit satu kantong, kemudian berkata, beli budak, pembantu, bayar dengan uang ini untuk berkhidmah kepada ibumu, agar kamu bisa fokus kepada umat. Apa jawaban Kahmas bin Hasan? Beliau berkata, ketahuilah wahai khalifah, ketahuilah wahai saudaraku, ibuku ketika aku kecil dulu, beliau enggak rela memberikan aku pada pembantu. Maka saat ini pun aku tidak rela memberikan ibuku kepada pembantu sebagaimana dia tidak rela dahulu. Ibuku waktu saya kecil, dia yang senantiasa nyusuin, nidurin, mandiin dia sendiri. Dia enggak rela saya diberikan kepada yang lain. Mau khidmat enggak, biar aku sendiri yang ngurus. Maka sekarang saya pun tidak rela seorang lain yang berkhidmah kepada ibuku, tapi aku yang harus berkhidmah. Seperti itu ya, akhlaknya, ihsannya para salaf kita dahulu. Wa kana Murik al-Ajali radhiyallahu anhu yufli ra'sa ummihi wa la yada' ahadan yufliha ghairu. Seorang ulama besar namanya Murik al-Ajali, beliaulah yang tiap hari meminyaki dan menata rambut ibunya. Tiap hari. Nyisiri, memperhatikan ibunya, dia sendiri. Dan beliau tidak membiarkan seorang pun melakukan hal itu kecuali beliau. Ini. Yaqul. Wa kana al-Hasan al-Basri yaqul fi qawlihi ta'ala, fala taqul lahuma uffin. Qala idza balagha sinnal kibar wa wuliya min qadrihima ma kana yaliyani min qadrih fis sighar, fala yakul lahuma ufin wala yanharhuma wala yumsik bi anfihi min raihati qadrihima kama kana la yumsikani anfahuma min raihati qadrih. Hasan al-Basri beliau berkata, firman Allah, janganlah kalian berkata uff kepada orang tua. Beliau berkata, apabila kedua orang tua kita telah sampai usia yang tinggi dan sudah enggak mampu lagi untuk buang air sendiri, harus dibantu, maka jangan pernah sekali-kali menolak perintah orang tua untuk membantu ke kamar mandi tersebut, dan jangan pernah sekalipun engkau menutupi hidungmu ketika membau kotoran orang tuamu, sebagaimana dahulu orang tuamu ketika engkau buang air enggak pernah dia tutupin hidungnya. Jadi kalau kamu gini sama orang tua itu wala taqul lahumma uffin. Jangan berkata uff, di antara maknanya adalah jangan kau tutupi hidungmu ketika membersihkan kotoran kedua orang tuamu, sebagaimana orang tuamu gak pernah nutupin hidung ketika kamu. Bahkan waktu kamu kecil, kalau kamu bisa buang air, bahagia ibumu, loh, berak, seneng. Tapi kalau kita, duh, ada karhiyah, ada kebencian, ada risih. Ibumu gak pernah risih, bapakmu gak pernah risih. Seperti itulah sebaiknya. Wa sayati, ya, akan datang nanti akhlak adab dengan kedua orang tua di babnya. Tapi intinya di sini adalah ihsan dengan sesama, dengan orang tua. Tadi pertama dengan hewan, dengan saudaramu, dengan temanmu, dengan yang kecil, dengan yang besar, dengan semuanya berbuat baik dan beradablah dengan mereka. Wa annaman nada abahu au ummahu bi ismihima faqad aqqahuma. Barang siapa yang memanggil nama orang tuanya, bapaknya maupun ibunya dengan namanya, berarti telah durhaka.
Saya kadang-kadang lihat heran, ada sebagian orang itu manggil bapaknya dengan namanya. Itu enggak boleh. Ya. Itu tidak diperkenankan. Ada, mungkin karena saking dekatnya dan orang tuanya pingin seperti itu, suruh manggil nama. Itu enggak benar. Itu durhaka. Terus gimana panggil ya Abi, ya Umma? Dan apabila berjalan dengan kedua orang tuanya, jangan berjalan di depannya. Anak yang berjalan di depan kedua orang tuanya berarti telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Illa in kana yumitul adza baina yadayhima kama qala Ibnu Muhairiz radhiyallahu anhu. Kecuali kalau niat berjalan di depan untuk menjaga dari beberapa hal, binatang atau untuk ada imatotul adza, mungkin di situ ada batu yang tajam atau apa, disingkirkan, itu baru boleh. Selain dari itu tidak diperkenankan. Fata'adda bi akhi ma'a jami' ikhwanik. Intinya, beradablah kalian wahai saudaraku dengan semua temanmu, dengan semua saudaramu muslim, baik itu temanmu yang lebih besar darimu, lebih kecil darimu, saudaramu, orang tuamu, semuanya, segenap umat muslim, la siyamma, dan tekankan lagi adabmu kepada fuqara wal masakin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, fakir miskin ini, karena orang fakir miskin ini gampang kasar khawatir, hatinya ini gampang gelo, gampang sakit, lain sama orang kaya, lain sama pejabat. Makanya jaga betul untuk orang miskin. Rasulullah itu kalau diundang orang miskin datang duluan. Kenapa? Khawatir kalau menyakitkan hati mereka. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah, itu Nabi. Makanya min akhlakil anbiya hubbul fuqara wal masakin. Akhlaknya Nabi itu cinta dengan orang miskin, cinta dengan orang fakir. Itu akhlaknya para nabi. Bukan cuma Nabi Muhammad, semua nabi itu pasti memperhatikan orang miskin lebih. Tapi sebaliknya, wahub wa bughdul fuqara, benci dengan orang miskin, min akhlakil fara'inah, yaitu bagian dari akhlaknya para fir'aun. Makanya kalau ada orang yang menghina kita karena kemiskinan kita, atau kita lihat ada orang menghina orang kemiskinannya, langsung kita stempel fir'aun. Karena akhlakmu sudah akhlak Fir'aun. Enggak benci kepada fakir dan miskin kecuali Fir'aun. Ya. Apalagi kalau kita itu menghina kemiskinan, sedangkan Nabi kita miskin. Ya. Miskin, Nabi kita miskin. Tapi miskinnya pilihan. Kalau kita akan terpaksa. Kalau bisa kaya, kita pilih kaya. Kalau Nabi miskinnya itu pilihan, enggak mau kaya. Kalau mau kaya, ya sudah, enggak, dunia ini miliknya sudah. Tapi beliau enggak mau. Nabi meninggalkan kekayaan aja sudah hak umatnya rebutan kekayaan. Apalagi kalau Nabi Muhammad kayak Nabi Sulaiman. Wah. Ini ya. Capres ini bukan dua lagi, 200. Ya. Rebutan. Nabi meninggalkan jabatan, meninggalkan segala-galanya, meninggalkan harta, meninggalkan, enggak mau. Berkhidmah. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yarzuqana wa iyyakum adab ma Allah, adab ma rasulih, wa adab ma ikhwanina. Semoga Allah memberi mengaruniakan kepada kita semuanya adab, akhlak, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada nabi, adab ke istri nabi, adab kepada sahabat nabi, adab kepada penerus perjuangan Nabi, adab kepada ulama, adab kepada sulaha, adab kepada para aulia, adab kepada sesama umat, adab kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.